Striker muda berkebangsaan Brazil yakni Igor Jesus santer dikaitkan dengan klub Liga 1 yakni Arema FC. Seperti yang diketahui, Arema FC rumornya mengincar Igor Jesus untuk menggantikan Abel Kamara. Mengingat Abel Kamara rumornya akan didepa Arema FC karena kontribusinya untuk klub berjuluk Singo Edan tersebut di perhelatan Liga 1 musim ini terbilang kurang. Igor Jesus adalah striker muda berusia 21 tahun yang kini berkiprah di Liga Uni Emirat Arab. Igor Jesus saat ini bermain untuk klub kasta utama Liga Arab yakni FC Shabab Al Ahli. Sama FC Shabab Al Ahli, Igor Jesus memiliki statistik mengesankan. Tidak heran bila Arema kepincut untuk mendatangkan Igor Jesus. Apalagi di usia yang masih muda, Igor Jesus berpotensi untuk menjadi jangka panjang Arema FC untuk beberapa tahun mendatang. Nanti digantikan apakah benar Igor Jesus adalah striker asing yang akan menggantikan Abel Kamara di putaran kedua Liga 1 musim ini, atau justru ada striker lain yang akan didatangkan oleh klub kebanggaan Aremania tersebut.